Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan coba melakukan pembahasan PTS kemarin ya. Pertama, ini bisa soal nomor satu. Ya. Bapak nutip dulu. Itu soal yang pertama. Dari tiga titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu bidang. Ini sudah jelas ya. Jelas. Satu bidang ya. Terus kemudian bangun ruang mempunyai empat titik sudut dimiliki oleh siapa saja? Lima segitiga. Nah, ini ada empat titik sudut. Kubus juga ada empat titik sudut. Jadi ada dua ya. Selanjutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan lima di atas adalah, okay, banyak titik sudut, banyak diagonal ruang adalah empat buah. Ya, diagonal ruang nggak ada. Yang lainnya betul nih. Rumus banyak sisi pada prisma segi n. Ya, jadi kalau ada prisma segi n, ya misalkan ada prisma segi n, ya. Ini prisma segi 4, kalau gini prisma segi 3 ya. Ya, prisma segi 3. Ternyata banyak sisinya kalau prisma segi 3. Ini kan 1 2 jadi di sini 3 ditambah 2 5 kan. Yang ini 4 ditambah 2 6. Artinya n plus 2 gini. Next. Sekarang yang nomor nomor 5, banyak titik sudut. Ya, banyak titik sudut untuk 5 segi 20. 1, 4, 3. Banyak titik sudut. 5 segi 20. Jadi kalau 5 segi 20, titik sudutnya adalah 20 ditambah 1 ya. Karena dia ada 20 di bawah dan 1 di atas menuju titik puncak. Nah. Ya. Jadi 21. Teman-teman 21. Nah, 21 di sini kemudian banyak rusuknya berarti kan 20 kali 2, ya kan? Jadi sama dengan 40. 21. Jadi 3A tambah 2B 3 kali 21 ditambah 2 kali 40. Di sini adalah berapa nih? 63 okay. Ditambah dengan 80. Jadi 143. Jawaban yang mendekati adalah 147. Walaupun 20 juga sama. Oke. Okay. Next. Selanjutnya nomor 6. Yang bukan termasuk sifat-sifat bangun ruang kerucut. Ini mempunyai dua rusuk yang melengkung. Semuanya sisalah berbentuk lingkaran menuju titik puncak dan sebagainya. Oke. Terus yang ini, pada kubus ABCDFGH kedudukan garis AB dan garis HD. Ya, AB dan garis HD. Ini. Kita cari kubus ya, gambar kubus. Nah ini ABCDEFGH. Garis AB dengan garis HD AB dan HD bersilangan dia ya, tidak berpotong. Next, selanjutnya nomor 8, kubus ABCDFGH panjang rusuknya 8, M titik tengah EH ya. M titik tengah EH berapa jarak M ke AG? Oke. Jadi kalau Bapak gambarkan sini ABCDFGH ini ABCDEFGH M di tengah-tengahnya ya M ya. AG di sini kan. Oke. Nah, didapatlah MAG ini. Oke. Begini.
kan sama nih, ini sama. Berarti ini sama. Ini M, ini A, G. AG adalah 8 akar 3 karena diagonal ruang ya. Ah, yang sini tengah-tengahnya, ini kan tengahnya, tengahnya. Yang ditanya adalah E. Oke. Kita cari panjang AM. AM ini kan sama saja dengan Pitagoras ya. Pitagoras dari EA sama EM. EA kuadrat sama EM kuadrat. EA tadi 8 ya. EM 4. Jadi 64 ditambah 16. Akan 80. Jadi sini akan 80. Ini akan 80. Nah, ini separuhnya berarti kan 4 akar 3 ya. AG kan separuhnya di tengah-tengahnya. Sehingga MX sama dengan, oke, okay, X sama dengan akar dari, ini dia, akar 80 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Berarti itu 80 dikurangi 16 kali 3. Nah, 16 kali 3. Ini sama dengan akar 80 dikurangi 16 kali 3, 48 ya. 32, 48. 48 berarti akar 32. 32 itu 16 kali 2. Jadi 3, oh sorry, 4 akar 2. Oke, begitulah. Next. Selanjutnya nomor 9. Diketahui kubus dengan panjang diagonal sisi 8. Oke, diagonal sisi. Nih, ingat diagonal sisi berarti diagonal bidang ya. Ini diagonal bidang sama aja. Diagonal bidang kayak horizontal AC. Ini kan rumusnya adalah A akar 2 sama dengan 8. Berarti A-nya 8 per akar 2. Ingat ya, kali benda luas jadi bagi. Nah, padahal luas permukaan itu adalah 6 kali sisi kuadrat ya. Jadi 6 kali 8 akar 2 kuadrat atau 8 per akar 2 kali 8 per akar 2 ya. Jadi 6 per 60 kali 64 bagi 2. Itu sama dengan 3 kali 64 sama dengan berapa, Nak? Ya, 12 nyimpen 1, 8 plus 1 9 2. Next. Selanjutnya nomor 10. Bidang diagonal pada bangun ruang kubus ABCDFGH. ABCDFGH. Tinggal ya ABCDFGH bidang diagonal yang mana? BDHF ini dia. BDHF ini kan diagonal. Next ya, sudah jelas. Kemudian nomor 11 diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang sisinya 14 cm. Oke. Jarak titik C ke E. Jadi kalau kita gambar, oh maaf ya. Oke, ini dia. A B C D E F G H. Jadi jarak titik C ke E. Nah, titik E adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang ya, diagonal ruang langsung aja 14 akar 3. Next. Selanjutnya, nah ini Bapak aku dulu. Nah ini. Diketahui kubus ABCDFGH panjang sisinya 9, jarak B ke EC. B ke EC. Ini langsung gambar aja, B ke EC. Jadi kalau ada kubus ini kan. A B C D E F G H, jarak B ke EC sini ya. Ah ini dia. Tidak akan dapat begini kan. Nah. Tidak akan dapat segitiga ini. Set. Set. Set B di sini. Nah, E B ke EC. Ini C, ini E. Oke. 9. Nah, EC berarti 9 akar 3 karena diagonal ruang. BE diagonal ruang 9 akar 2. BC adalah 9. Sehingga X adalah kalikan aja ya. Jadi 9 kali 9 akar 2 per 9 akar 3. Jadi berapa? Habis-habis.
Nah, jadi 9 akar 2 per akar 3 kali akar 3, akar 3 ya. Untuk menyederhanakan, maka menjadi 9 per 3 akar 6 atau sama dengan 3 akar 6. Oke, ya. Next, selanjutnya. Kita berburu waktu. Nomor 13. Diketahui kubus ABCDFGH panjang sisinya. Nah, jarak C ke BDG. Nah, kita sudah punya rumus ya. Jadi kalau misalkan ada kubus ABCDFGH, nah, kayak gini. ABCD EFGH jarak C ke bidang BDG. Nah, langsung saja ya. Ini sama saja dengan sepertiga kali diagonal ruang. Enak ya. Berarti sepertiga kali diagonal ruang kan 6 akar 3. Jadi 2 akar 3. Oke, ini dia. Next. Lanjut. Nomor 14. Nah, ada 5 setiap ABCD ya. 5 setiap ABCD. Oke. Ada 5 T A B C D. Oke. Panjang sisinya adalah 6. Ya, sisi alasnya ya. Terus panjang rusuknya 9, ini sama semua 9. Pertanyaannya jarak titik T ke AC. T ke AC ini kan 9. Di sini kan ya. Ini berarti kan ketemulah segitiga sama kaki ya. Ini 9 9. Oke. Okay. TAC ya. AC kan diagonal bidang ya. Jadi 6 akar 2. Nah, separuhnya di sini nih yang tanya x ini. Ini berarti kan sama ini ya, berarti 3 akar 2. Sehingga x sama dengan akar dari Pitagoras nah ya. Jadi 9 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan 81 kurangi 18 ya. Jadi berapa tuh? 81 kurang 18 70 73 ya. Sorry. Oh, kebalikan 63 ya. Oke. Okay. Nah, jadi ini kan 9 kali 7. Oh, sorry. 9 kali 7. 63. 9 kali 7. Ulang lagi 9 kuadrat 81 kurangi 9 kali 2 18 ya 63 akan 63. Akar 63 berarti 9 3 akar 7. 3 akar 7. Oke, Bapak pause dulu. Kasih. Ulangi. 9, 9, 6, ini 6 akar 2, ya. 6 akar 2 berarti separuhnya 3 akar 2, 9, 18. Ya, ya mendekati ini. Oke. Ya, harusnya 7. 3 akar 7. Oke, itu ya yang mendekati. Next, nomor 15. Jadi ada kubus panjangnya kubus, oke, okay. Ada kubus ABCD EFGH, oke, okay. ABCD EFGH, ABCD EFGH, panjang rusuknya 12, jarak A ke BDHF, BDHF ke sini, nah, berarti ini dia jaraknya, sama saja dengan setengah kali diagonal bidang, nah, ya nggak? A ke BDHF berarti setengah kali diagonal bidang kan 12 akar 2, jadi 6 akar 2. Next. Nomor 17. Oke, nomor 17 ini hapus. Nomor 16. Nah, 5 sih, kayak gini ya. 8, 8, 8 ya, 5 beratus. Ya, ruas AC semuanya 8, jarak titik A ke TBC. A ke TBC berarti kan ini ya. Jadi kalau Bapak gambarkan berarti A ini ya. A ini dia. A T B C. Nah, ini anggaplah O berarti O di sini. Nah, jaraknya itu kan gitu ya. Nah, ini dia ini anggaplah X. Yang ini AT kan 8. Nah, yang sini AO ini kan setengah diagonal bidang ya. AO ini setengah diagonal bidang. Ya,
diagonal bidang. Berarti kan setengah kali 8 akar 2, berarti 4 akar 2. 4 akar 2, TO, nah ini kan, yang ini kan udah dapat. Nah, TO langsung aja, Pitagoras ya, TO sama dengan akar dari berapa? 8 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat ya. Jadi 64 ditambah 16, 32 ya. 16 kali 2. Jadi 96. Jadi akar 96. Maka 96 itu berapa? 16 kali 6. Betul ya. 16 kali 6, 96. Jadi 4 akar 6. 4 akar 6. Sehingga X sama dengan langsung yang mengapit adalah 8, 4 akar 2 dibagi 4 akar 6. Jadi X sama dengan ya habis-habis. Jadi sini 8 per akar 3 ya. Akar 6 bagi akar 2, akar 3. Sehingga sama dengan 8 per 3 akar 3. Kalau dia dikalikan akar 3 per akar 3. Oke. Okay. Next. Lanjut, Mak, ya. Nomor 17. Diketahui kubus ABCD FGH. Nah, gambar lagi. Kita bapak gambar lagi. ABCD FGH. Oke, okay, sini. ABCD EFGH. Panjang lusuknya 12. Jarak A ke CFH. CFH. Nah, ini dia. Ke sini. Nah, ini. Kalau G ke CFH, itu kan sepertiga. Kalau G ke CFH, itu sepertiga diagonal ruang. Tapi, kalau A ke CFH, itu adalah 2 per 3 kali diagonal ruang gitu nah. Jadi 2 per 3 diagonal ruangnya berapa? Ya betul 12 akar 3. Sehingga 12 bagi 3 berapa? 2 kali 4 ya akar 3. Jadi sama dengan 8 akar 3. Oke. Next. Nomor 18. Nah, halo, halo. Kita cepat lagi. Oke. Berkaitan dengan sudutnya. ABCD FGH sudut antara ini dia sudut antara ABCD FGH Bapak gambar dulu ya lusuknya 6 sudut antara AH dan ABCD AH di sini kan ya ABCD kan sama saja dengan ini ya H di pada ini jatuhnya di D kan berarti ini sudutnya. Ya, betul. 45, 90 bagi 2. Next. Nomor 19. Oke. Okay. Diketahui kubus ABCD FGH panjang lusuknya kita buat lagi ABCD FGH. Oke. Okay. ABCD FGH. Dengan panjang lusuknya 10, sudut sinus sudut antara GC, GC kan ini ya, GC dan bidang BDG, BDG kan sini. Nah, berarti ini dia set. Nah, anggap udah dia set. Ini sudutnya ini. Ini anggaplah O. Oh, ini C, ini G. Ini G ya, sorry. Nah, ini G. Berarti yang sini GC adalah 10, yang sini OC itu adalah setengah diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang berarti setengah dari 10 akar 2. Berapa nak? Yes, 5 akar 2. Sehingga ini kan demi ya. Depan miringnya dapat OG. OG itu adalah 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Jadi 100 ditambah 25 kali 2. 150. Nah, loh. 150 ini 25 kali 6 ya. Berarti 5 akar 6. 5 akar 6. Sehingga sinus, nah namanya sinus itu sinus sudut adalah demi depan miring. Depannya adalah 5 akar 2 per 5 akar 6. Habis-habis. Jadi adalah 1 per akar 3. Atau jadilah sepertiga akar 3. Next, terakhir. Terakhir nomor 20 5 segi 4 beraturan. Jadi ada 5 segi 4 beraturan TABCD di sini. TABCD enggak ada cengeng-cengeng enggak apa-apa ya. Rusuk alasnya 6.
rusuk tegaknya 9 yang ini ya. Pertanyaannya kosinus sudut antara TC dan bidang alas, berarti kan ini dia. Jadi kalau dibikin kayak tadi itu ya. Jadi di T ini A, ini C, ini 9, ini 6 akar 2 ya karena diagonal bidang ya. AC kan diagonal bidang ini 6. Ini kan siku-siku di sini. Walaupun enggak nampak siku-siku. Nah, kosinus, kosinus berarti kan sini ya. Kosinus yang ini kan sama ya, sama. Karena sama kaki di sini 9. Sehingga di sini 3 akar 2 sehingga kosinus sudutnya kan ini ya teta, berarti cos teta sama dengan sami, samping miring nak ya. Sampingnya adalah 3 akar 2 per miringnya 9 sama dengan 1/3 akar 2. Oke. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat, oke. Dan kalian bisa memahami. Selamat mencatat, selamat belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.